1, 2, 3. Wow. Boom. What? Balik lagi di Mufok. Aku sungguh cantik dan genit. Yeay. Oke, jadi Mufok hari ini tuh berbeda. Aku bukan ngajakin kalian behind the scene new project, new era. Tapi aku mau ngajakin kalian buat nemenin aku ngejahit untuk persiapan photoshoot photobook bulan Mei nanti. Yeay. Nah, jadi temanya itu adalah cita-cita waktu kecil, guys. Nah, aku pas ditanya cita-citanya apa, aku bilang, aku mau jadi Princess Syahrini. Kalian tahu kan Syahrini, aku tuh pengen banget jadi dia, Kak. Bahkan aku dulu waktu kecil tuh ada foto yang ala-ala kayak dia gitu, guys. Itu sekarang tau lah ya, kalian tuh kayak udah lihat gitu. Nah, aku tuh pengen recreate bajunya dia yang di warna oranye itu loh. Tapi aku bajunya warna kuning. Tara, seperti ini. Itu kalau bisa dilihat dari patternnya, ini tuh kayak apa ya, lebih mirip ke Princess Belle, kalian tahu nggak sih? Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, sekarang aku lagi buat polanya dulu sambil mikir gimana cara buatnya gitu. Sama ya. Oke, kita punya masalah. Polanya gak sama. Oke, aku takut melakukan kesalahan, jadi aku hitung dulu ya. Iya, aku kayak guru. Tara. Jadi ini yang buat bagian belakang, bagian depan, dan ini lengannya. Oke. Okay. Gue lagi buat bagian depan badan, jadi bagian sini. Oke, okay, sekarang kita masuk ke part menjahit. Jadi jadi ini tuh udah aku, apa sih ini namanya, jarum pentulin. Dan karena aku buru-buru, aku mau pergi latihan sekarang. Enggak sih, enggak sekarang, alias mau mandi dulu. Jadi aku akan fokus menjahit dan tidak banyak ngomong ya. Oke, bunda. Sekarang aku mau jahit bagian belakang sama depannya, jadi disatuin gitu. Sebenarnya kita mau ngasih tahu Teil itu apa singkatannya. Iya, iya, satu, bener, dua, tiga. Teil, Trek, Eli, O'Neil, Lulu. Kok asing sama? Annyeonghaseyo, Tek. Ya ya, di briefing lagi ya. Satu, annyeonghaseyo. Dua. Pada dusun, annyeonghaseyo, Teil. Teil, enggak. Gini, Teil gitu. Agak kurang ini ya, udahlah lah, kita balik kah? Kita amatir ya. Ya apa? Oke. Kita bisa pecah mana? Kita amatir, tirnya mana? Di rumah, di rumah. Di rumah. Kok baru ngerti lagi? Baru ngerti. Gak ngerti ya? Ya. Ya. Amatir, amatir. 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 Tirnya mana? Tempatnya amatir. Iya. Kenapa? 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 Kenapa?
너의 즐거운 하는 모습을 보고 있으면 bagus kok. Tail group bagus. Hai guys, ini udah hari kedua untuk ngejahit baju aku. Kemarin malam tuh aku langsung lanjutin abis setelah pulang latihan, tapi nggak aku videoin, kayak aku takut dengan ngaku buru gitu. Sekarang aku mau lanjutin lagi, jadi let's go. Aku baru bangun btw, ngantuk gila ya. Oke, sekarang aku mau potong bahannya dulu. Terus aku juga ada bahan tambahan, yaitu bahan tulenya biar makin lebar. Nah, aku tadi malam udah potong sih bahan apa yang buat bawahannya. Sekarang aku tinggal mengcopy yang ke bahan tulenya. Oke, sebelum mulai lanjut, aku mau cerita kayak kenapa aku milih Syahrini jadi cita-citaku waktu kecil. Soalnya aku kayak ngeliat dia tuh kayak seru gitu loh orangnya. Terus kayak dia tuh kayak sangat ceria, kayak cocok aja gitu loh. Terus aku tuh juga suka ngeliat itu kan, yang maju mundur cantiknya dia, atau apa ya, waktu itu yang banyak bunga-bunga yang aku mau recreate bajunya. Oke okay guys, jadi ini aku masuk ke bagian aku bikin ruffle buat roknya. Jadi nanti tuh kayak ada tuh bentukannya kayak gitu. Aku lapar weh. Kadang ya, aku tuh kalau lagi ngejahit aku biasa kayak dokter tau. Ini ceritanya stekostop. Bukan. Teskostop. Stekostop. Si itu loh yang buat dik. Tahu kan kalian? Terus mesin jahit aku ceritanya aku lagi melakukan operasi besar. Terus gunting aku yang gede mana ya? Itu ceritanya gunting operasi. Keren kan? Aku punya ide. Bukan ide sih. Ini tadi aku ngeliat ada kayak tips-tips kalau misalnya mau ngejahit bahan tule, itu tule itu harus pakai kertas. Nah, kita akan menjahit kertas. Wih, oh ya guys, bisa. Terus kayaknya lebih jauh lebih enak deh, maksudnya karena bahan tule tuh stretchy, terus dia tipis, jadi agak sedikit tidak menyenangkan kalau misalnya ngejahit ini tuh tanpa kertas. Jadi kayak sangat membantu. Sekarang udah jam 12.27 hari Kamis. Ya, berapa jam lagi kita akan menggunakan baju ini, dan baju ini belum selesai. Gitu. Oh my god, seram sekali. Oke okay guys, berarti aku kelar ngejahit itu sekitaran jam 2.47. Sekarang aku mau sahur dulu. Terus ini kayak pas aku lihat-lihat ini bajunya berat gitu loh. Sekarang aku mau makan dulu, bye. Sekarang aku mau langsung pergi ke photoshoot. Widi, keren banget. Oke okay. Kayaknya aku nanti datang-datang mau pakai kacamata ini. Yeay, sekarang aku udah nyampe. Kayaknya aku agak telat deh, soalnya tadi kan aku mau apa resleting dulu kan. Oke okay. Oh my god, omo-omo. Tapi kayaknya orang-orang kaget gak sih kalau misalnya nanti aku masuk pakai kacamata. Kita sampah-sampah aja kali. Kencana. Yeay. Oh my god. Annyeonghaseyo. Oh my god, aku udah siap.
jadi Syahrini hari ini. Makeover aku. Oke, sekarang aku mau siap-siap dulu biar bisa jadi Syahrini beneran. Ini tuh pada mau ngapain? Jadi sekarang kita tuh mau foto. Emang foto ini buat buat apa, Bun? Jadi foto ini untuk photobook bulan Mei. Aku sengaja kan ditanyakan cita-citanya tuh apa. Jadi aku milihnya cita-citanya tuh jadi Syahrini. Hari ini tema makeupnya jadi Syahrini. Tapi aku juga cetar ya? Iya. Tapi aku maunya yang masih kelihatan masih kecil gitu. Ini kalau videonya ditonton sama Syahrini gimana, Bu? Perasaan aku bakal seneng banget, tapi aku juga kayaknya bakal malu. Soalnya aku kayak sosokan gitu jadi dia. Tapi sarangnya Kak Syahrini. Kita kabulkan mutenya vlog bareng sama Syahrini. Sama Reno bareng juga ya. Oke okay guys, makeup aku udah selesai, tinggal aku pakai eyeliner dikit lagi kayak gini. Cuman ini pakai bulu mata tuh berat banget gitu loh. Kok orang bisa ya? Kakak Syahrini, oh my god, kamu sangat sempurna. Gimana guys, aku udah lumayan mirip Syahrini belum? Bohong. Oh, bentar, mana ya? Karena yang ini kan tadi. Ya betul yang itu. Wah. Ini kamu lagi bikin jambul ya? Iya. Bagus gak? Bagus. Ini Michael Jackson aku. Oh my god, oh kita follow duo ya. Boleh banget. Boleh banget. Tunggu show. Seri ini sama Michael Jackson. Yes. Kita nanti ada collab lagu baru ya. Iya, lagu baru. Namanya For Us to Us. Oh iya. Boleh. Apa tadi? For Us to Us. Oke. Okay. Ada kayak jalan yang begini juga gitu kan. Iya. Oh iya, itu sebenarnya kita terinspirasi berdua kan. Iya. Karena bajuku cantik dan Michael Jackson yang mundur. Iya, apa tuh ya? Moonwalk ya? Iya, moonwalk ya. Moonwalk itu masih ada satu keterkaitan. Iya, satu keterkaitan. Kalian mau ikut aku ke? Kemana tuh? Jasi, aku kayak Syahrini enggak? Emang ini emang sengaja konsepnya? Iya, ini nanti mau aku warnain Syahrini. Warna gold. Iya, warna gold. Kamu tadi tuh jadi Mulan ya? Iya. Mulan Jamila bukan? Bukan. Oh bukan, kira-kira aku. Kamu kan temen kamu ya? Iya. Iya, betul. Syahrini temen sama Mulan Jamila. Rayana. Rena, kamu hari ini jadi apa? Aku jadi orang kaya. Oh, kita boleh collab ya? Ah, aku juga, iya. Aku jadi orang kaya sebenarnya. Dari Syahrini ini sama aku kayak yang sama personalitinya tuh apa? Personalitinya sih. Iya. Yes. Kita apa? Kayak Shelby. Oh, gitu. Yes, betul sekali. Oke, okay, aku makeup udah, rambut udah. Sekarang aku mau ganti baju dulu. Dah. Siap-siap foto shoot, abis itu aku mau ketemu sama Reno bareng. Sekarang udah mulai foto. Dan tada. Oke, share ini Potiek. Kita cek outfit. Okay, berapa harga outfit lo? Dari atas dulu ya. Dari kepala, ini aku tadi di salon termahal di Eropa, sekitaran 20 juta sekali nyalon. Hey. Terus habis itu kacamatanya ini aku, ini boleh nyebutin merek ya? Beli di mana aja ya? Aku beli di deket Paris, Panjava. Bandung dong. Ya ini sekitar harga 30 juta. Hey. Ya segituan lah ya. Terus anting, ini aku waktu itu beli pas di Jepang. Waktu itu kayak aku lucu gitu ya, warna ungu. Ini berapa ya? Aku nggak tahu, lupa. Soalnya aku dibeliin sama
Terus abis itu, kalung, ini kalung mutiara aku ambil dari perusahaan aku sendiri. Terus baju ini aku buat dari desainer lokal namanya Mutiara Azan. Masya Allah, ada apa ini? Oh my God, rame-rame gini ya. Makasih ya udah nemenin aku hari ini. Hari ini benar-benar seru banget. Semoga kalian suka video-video move vlog kayak gini. Dan jangan lupa juga mention Kak Syahrini ya. Kali aja aku bisa collab-collab manja sesuatu kayak gitu kan pasti seru. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Inces, Inces, ayo kita buru-buru. Ayo, aku harus pergi dulu ya. Dah.